Rasulullah SAW mengatakan, Ida salatil mar'atu Apabila wanita itu salat yang lima waktu, wa salamat dia puasa di bulan Ramadhan, dia jaga kemaluannya, wa ata'at dan dia taat sama suaminya. Taat sama suaminya. Qila jannah. Akan dikatakan kepada dia, silahkan kau masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Padahal di situ ada pintu sholat yang khusus orang yang rajin sholat. Ada pintu jihad yang khusus orang yang rajin jihad. Ada pintu puasa yang katanya khusus buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Nih perempuan dengan empat hal yang salah satunya taat patuh sama suaminya. Dikatakan kepada dia silahkan masuk surga kau dari pintu mana saja yang kau mau. Bukankah ini sebuah kemuliaan? Kemuliaannya siapa? Kemuliaan suaminya Yang dia harus taat dan patuh kepadanya. Bahkan dalam urusan ibadah, Nabi wassalam mengatakan, La yahillu lil mar'ah. Nggak halal bagi seorang wanita. antasuma suma wa zawjuha Nggak halal bagi dia puasa, sedangkan suaminya ada. Tanpa izin suaminya dia puasa. Ini puasa, mau beribadah kepada Allah nggak boleh kecuali ama izin suami ini untuk puasa sunnah hadis Rahul bukhari